Yo, halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan lanjutin gameplay dari Call of Duty Modern Warfare 3 ya teman-teman, dimana preview sebelumnya itu yang badai pasir itu ya, yang kita melarikan diri ya dari situ. Jadi kali ini kita akan lanjutin gameplay kita ya, dan aku juga benar-benar pengen coba game lain juga ya, explore ya, karena aku juga senang banget main game horror, main game petualangan, adventure, action, semuanya. Jadi selain game FPS ini juga lebih senang ke game-game yang berbau horor ya tentunya, karena itu bikin senam jantung tentunya. Jadi mungkin kedepannya pengen mainin yang kayak gitu sih. Oke, jadi langsung aja kali ya masuk ke gameplaynya. Yo, go. Yo, langsung kita mulai. Kita skip aja ya untuk intronya, mungkin biar nggak terlalu lama juga game. Kita habis loading yang pertama ya. Tell to join the bloody queue. Makarov's bomb maker, Volk, is in Paris. We need to act before he bolts and I can't make the window. You're the only one I trust with this. Ya, intinya tuh tadi ada di preview orang itu jadi sasaran utama. Bake and drink. 5905, this is Overlord Actual. Negative. All US forces in Paris are engaged. Triage the civilians and move your team upwind. Kita di Paris ya, Prancis. Lihat. Ini lagi perang cuy di Paris. Ngapain coba orang ke Paris liburan, ini perang. Kan kan aneh. Ya namanya juga game ya. Ini ada Grinch, Mamang Grinch, Mamang Sandman. Ini jadi si gas yang kemarin dari mobil itu ketika diledakin itu. Nah ini nih akibatnya tuh, ngeracunin ya, gas beracun ya intinya. Aduh, gatel ya dong eh. Lagi musim hujan jadi gampang pilek. Oke, awas ya, hati-hati. Kalau nggak pakai masker sih kayaknya bermasalah banget ya, kayaknya si gas ini ngerusak ini ya, pernapasan ya mungkin, nggak tahu sih ya. Ya intinya gas beracun lah, asap beracun. Oke, yuk move. So keduanya ya. Defaultnya pasti dikasihnya handgun sih biasanya. Oh. Lah, langsung. Mana nih? Mana? Alah, kita mah anaknya tuh lanjut lah, nggak perlu slow-slow tapi kalem juga sih. Jangan rusuh juga. Iya, tuh kan. Itu akibat ke ini nih, akibat kebodohan sendiri. Yap, naik. Ya, kok susah sih? Oh, cing. Lah, susah ya? Ya kena. Gak enak ya pistolnya. Nanti di swap lah, ganti pakai yang lebih enak. Bawah ya. Yap. Kita swap dulu pistol nih biar agak, nah ini aja. Ah jangan lah, jelek itu mah. Nah ini udah.
Cepet ya udah checkpoint aja. Astor. Astor namanya Astor. Never. Mana sini? Sini. Kita jadi ini ya. Apa? Kayak tim tim Gegana. Mana? Oh, kelihatan cuy. Oh ini. Santai ya tuh. Kita Indonesia punya nggak sih pasukan khusus kayak gini? Punya kayaknya ya, pasti punya lah. Biasanya setiap negara punya kan ya. Ya nggak tahu soal pertentaraan Indonesia. Intinya semangat terus ya untuk tentara Indonesia. Nah ini nih truk yang kemarin ya, gak yang kemarin sih, maksudnya banyak juga truk yang meledak dan ini salah satunya nih ngeluarin gas. Mana nih? Oh masuk sini. Tuh lihat banyak korban tuh gara-gara apa si asap ini nih. Ya, akibat perang sih intinya. Nah, itu kasihan lah. Makanya, waduh. Beruntungnya kita tinggal di zona yang bebas perang ya. Pas. Cuuu. Kita marking ya. Oh. Kemudian, wah. Kabur. Ah. Tuh, jelas follow ini tuh. Follow-nya hilang, pesan follow-nya. Jadi di sini kita langsung ya barbar aja lah. Ya, banyak yang turun dari itu. Dari heli ya. Tuh. Kita oke, kasih ini lagi ya. Oh, targetnya ini nih. Tank panzer apa sih itu? Oke, okay. Berhasil. Oh, satu Grinch. Mana nih? Oh, gorong-gorong. Oke. Okay. Oh, cek ini ya. Ini racunnya. Pakai radar nih. Kadar racun ya berarti. Oke, di sini negatif ya untuk areanya. Oke, jadi kita bisa buka masker. Aduh. Lebih sejuk lah. Pakai masker kan agak gimana gitu. Gelap eh. Ini ikutin si ini si Sabre. Mark your route with flares so they can locate your position. Roger. Move up.
Where's the rest of the GIGN? A chemical strike hit our barracks at Santorini last night. Most of my men died within minutes. A friend of mine was at Satori. Busily. This Shabre. Shabre. We will. I'll see you there. Mana? Sini ya. Gampang kayaknya teh buka apa si handle besi. Masuk ini ya, gua ya. Mana? Okay. Oh. Oh, flashbang. Iya. Yeah. We got a runner. It's full. Overlord, we have a positive ID. Kita harus kejar yang tadi ya. Jar. Waduh, no ammo. Kita harus ganti senjata ya. Apa ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Sorry. Mana sih? Kabur. Eh, ini teh musuh ya? Tuh kan. Terlalu... Udah, langsung. Kita kejar. Langsung buru-buru. Nggak perlu pakai kaca, udah. Oh, kita bantai ini. Udah. Mana tuh? Nah. Awas. Minggir. Tuh, tabrakan. Pindah nih ke belakang. Oke. Ganti. Nah. Ya dikejar tank ya kita. Waduh, stuck. Oke. Ajar nih. Lagi. Ayo terus. Sekarang heli, aduh. Gila ya dikejarin sama banyak. Oke, kita ngambil jalan pintas katanya. Alright. Oke. Iya, robot masuk gedung. Lengkap nih, udahlah tembak aja lah. Udah? Waduh, parah sih ini. Kalem bro. Tembak. Udahlah, lagi nggak bersenjata, nggak usah terus di barbar. Wah, seru ya. What's their status?
They have Vulcan custody, but their OPSEC's been compromised. In English, General, please. They're gonna have to shoot their way to the extraction point. Sedikit skip ke tadi ya, sorry ya. I want this man Volk alive. I don't care what it takes. You bring those men home in one piece. Ooh, Iron Lady. Yup. Ya, gatal banget ya dong. Wow. Lah, lah, lah. Gimana dong? Ampun. Wow. Oh, aman lah. Keren sampai sini, eh. Clear. Oke. Okay. Ini ya. Oh, langsung nih. Ya, reloadnya lama. 1-2 buat ganti senjata. Oh. Oke. Okay. Enak nih. Dua apa nih? Dua. Oh, dua ini ya. Head to red ya. Enak ini sih. Nah. Langsung hancur. Tapi reloadnya lama. Nah, ini aja lah. Gak terlalu lama reloadnya. Dua kali ya, dua kali langsung hancur. Eh, satu kali sih, asal tepat sasaran aja. Wow. Eh, ini kita dapat support ya. Kita di mana sih? Ini kita ya? Eh, bukan. Oh iya, kita. Ini kita ya, jangan ketembak ya. Yang kotak-kotak ini kita. Kayak ini ya, kayak semut ya. Dari ketinggian gini kita kayak semut lah. Kebayang dilihat dari luar angkasa, nggak kelihatan. Kuman gitu ya. Mana lagi nih? And change. Amazing. Nah, ini ya point of view kalau nggak pakai tadi kayak apa ya, lebih na ini juga aman sih kelihatan targetnya. Kalau nggak ada kotak-kotak merah nih susah nih. Oh, di bawah lagi kewas ya di sini nih. Kita dapat siaran live-nya langsung ya, live IG kayaknya dia. Sini nih. Agak ini ya, harus nunggu dulu ya, soalnya ini apa? Kita cuma nembak nih, dikendalinya sama komputer ya, pesawat. Kita cuma nembak-nembak aja. Oh. Dah, man. Ya. Kita kena misil. Ya. Jatuh sih kayaknya nih. Oh enggak, enggak. Oh iya jatuh. Jatuh enggak sih? Oh, bisa di zoom. Gator, Sandman, Truck, nama Truck, namanya Truck. Oh,
Awas lu. Lu pukul di pakai pisau. Lu pukul di dread ya nih. Oke. Nih ya. Wow. Ah, lu. Ah. Enak ini nggak akan ganti senjata. Iya. Iya, kena. Kurang kelihatan. Ya. Bentar, kita habisin dulu di sini ya. Ya. Kalau anak-anak PUBG pasti jago sih main game kayak gini. Maklum lah kalau saya bukan anak PUBG ya teman-teman. Jadi agak bego. Kan teman-teman. Ganti senjatanya. Oh satu. Iya ya. Bom bom. Nah balikin tuh. Pergi. Ampun suhu. Ah. Iya. Mana lagi? Iya. Kurang enak ya. Oh ini protect ini. Coba mana tadi? Katanya harus protect ya. Mana lagi? Apa sih yang harus di protect? Granat, ampun. Oh, si ini yang tadi kita tangkap. Banyak bacot. Udah fokus dulu. Wow. Tank. No. Kayak dari atas lagi ya, POV-nya. Live IG di atas lagi live IG tuh. Kita oke. Okay. Oh, salah pencet. Kita lindungin ini ya. Nah, ini. Enggak boleh sampai ketembak juga nih. Ah, lama pakai. Nah, ini nih. Iya, ini lagi diusahakan. I'll do my best. Man. Mm.
Yuk ngebut aja udah, nggak usah lihat ke belakang, ini tenang. Ada yang cover dari atas. Oke. Inilah. Iya. Ini kan lagi diusahakan. Eiffel Tower. Iya, sorry. Terlalu malah ngeliatin. Dah, cur tuh. Oh. Oke. Ganti ini dong. Apa nih? Buat apa sih buat ini ya? Wow, wow. Buat ya. Sabarlah, namanya game lah. Harus sabarlah kalau kalah ya. Get Javelina. Buat apa sih buat ini tank? Tank mana tanknya? Oh ini. Oke. Oh kayak ini ya. Wah keren keren keren. Where's another one? Where? Eh bukan. Musuh. Masih ada musuh. Bentar. Aduh gak ada senjata. Salah senjata harusnya jangan ini. Iya. Sorry. Serasa dituntut ya kita ya, tertekan. Bentar. Oke, dah. Finish. Oke. Masih ada lagi. Mana? Gak ada kan? Oh, udah gak ada. Bentar, nyari angle yang enak dulu. No. Wah, Eiffel Tower kayaknya mau roboh nih. Iya. Yeah. Kok sip ya tadi tuh, oke. Wow, kabur. Kita ganti senjata lah biar agak enak pakai ini, agak gimana gitu, soalnya ini kan kita jarak dekat ya. Tangguh ntar ya ganti senjatanya. Tapi enak sih. Labil ah. Oh, no. Wow. Mana? Masih ada yang nembak di belakang. Oh, ini. Udahlah, nyerah. Udahlah, nyerahlah, kalah kalian. Turunin lagi banyak. Wow, yang bawa RPG. Bawa RPG dia.
Kayaknya ini nggak kepake lagi deh. Nah, kita ganti ini aja. Kemana? Kemana kapten? Oh, masih di sini. Yo, terus kita tahan posisi kita ya, jangan sampai depan ada granat. No. Wow. Wow. Ah, silau. Mana? Kok jadi bingung sendiri ya, mana? Sini kan? Wah, roboh. Kena enggak? Ah, enggak. Situ ya. Berasa dekat. Coba Eiffel Tower roboh. Coba kalau di kehidupan nyata, waduh, tempat tuh dunia. Woi, hampir kena baling-baling. Beres ya. Ah, gila. Eiffel Tower roboh, men. Ini waduh, tempat Prancis ini tempat orang-orang pengen, kota impian lah, salah satu kota impian orang-orang di dunia. Di sini Eiffel Tower dibikin roboh. Parah. Did a man talk? They always talk. We got names, dates, locations. Bolt gave us everything. Oke, teman-teman, kayaknya sih kita menuju part-part terakhir ya. Kayaknya beberapa satu part lagi mungkin. Jadi, kayaknya kita stop dulu sampai di sini untuk video yang kali ini, dan besok kita akan selesaiin misi ini ya. Jadi, terima kasih teman-teman untuk yang udah nonton. Terima kasih yang udah nge-like, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah menyempatkan waktu, terima kasih pokoknya untuk teman-teman yang udah benar-benar ngikutin gameplay aku ya, walaupun gameplay aku berantakan banget ya, nggak sejago anak-anak PUBG ya. Sorry ya, jadi ya namanya juga sekedar hiburan ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk gameplay kita hari ini. Kita akan lanjutin lagi di lain hari dan di lain waktu tentunya. Tentunya teman-teman sehat selalu, semoga banyak rezeki, semoga selalu dalam lindungan ya dimanapun berada, selalu hati-hati di tempat-tempat yang berbahaya, dan selalu jaga diri untuk teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah, see you.